Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah. Bapak ibu dan teman-teman semua dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita mau menyampaikan salah satu peluang investasi, yaitu investasi properti yang ada di kawasan Bogor, ya. Yang kita sampaikan di sini, apakah Bapak Ibu dan teman-teman mau investasi properti? Apa bagian properti yang harus tumbuh nilainya, yang terus tumbuh nilainya, yaitu tanah atau lahan. Kemudian kita mau lihat langsung ya beberapa keuntungan ya, yaitu yang pertama adalah kaplingnya luas. Kemudian yang kedua yaitu ini sekitar 1.000, kemudian harganya murah ya, itu seharga rumah subsidi, kemudian juga legalitas SHM dan sudah pecahan per kapling. Ini contoh lokasinya, sudah ada jalan akses ke kapling tersebut. Ini beberapa testimoni ya, serah terima SHM dan balik nama. Ini adalah view yang bisa dilihat dari kapling tersebut ya, yang sudah berjalan. Kemudian juga bisa untuk membangun villa di sana untuk istirahat dan juga kebun buah. Kemudian sudah tersedia sarana dan prasarana kebun, jalan kebun, listrik, musola dan mes. Kemudian ada bonus ya, bonus yaitu buah durian sangkin, bawor, matahari dan sultan. Kemudian gambaran hasil yaitu untuk 1000 meter ada 8 pohon, sekitar 80 juta per tahun. Jadi ini tambahan hasilnya. Aslinya sebenarnya kita investasi ke tanahnya ya, dan mulai panen ke tahun kelima ya, bonus pengelolaan ya, kemudian bonus alpukat, kemudian miki cipendak. Kemudian gambaran hasil untuk alpukatnya adalah 30 juta per tahun dan mulai panen di tahun keempat untuk luasan 1000 meter dengan jumlah alpukat 15 pohon. Kemudian untuk apa bonus yang lainnya, itu gabungan ini ya, lemon California dengan luasan 6.000 meter ada 60 pohon, yaitu 20 juta per tahun dan mulai bisa dipanen pada tahun ketiga. Solusi investasi yang terus tumbuh, yang pertama adalah produktif ya, yaitu properti kebun, jadi tidak perlu mengeluarkan biaya operasional lagi. Kemudian terjaga dan terawat karena sudah include dengan biaya perawatan. Kemudian akses jalan mobil. Kemudian lahan diolah standar perkebunan oleh alumni-alumni dari universitas yang paham di sana. Kemudian legalitas jelas, SHM dan sudah pecah, tersedia jasa perawatan dan pengelolaan, dapat bonus tanaman sampai tanam, kemudian 1,5 jam dari Jakarta, dan integrasi dengan rencana agrowisata Desa Sipak ya, Kampung Duren. Ini beberapa alasan kenapa harus berinvestasi di land property. 6 km dari rencana pintu tol BSD Jasinga Bitung atau Bapenas, sudah tersedia sarana prasarana dasar yaitu listrik, mes, gudang, musola, jadi tidak perlu berinvestasi lagi di situ. Kemudian pinggir jalan desa 200 meter dari jalan kabupaten, investasi lahan kebun murah. Kemudian ini semuanya bisa didapatkan di land property. Ini beberapa seed plan ya, bisa kita lihat mulai dari gambaran kaplingnya, kemudian juga pintu gerbang tol apa wisata duriannya.
master plan tahap 1 6,8 hektar udah sold out. Kemudian yang berikutnya master plan 2 adalah agrowisata Kampung Duren, master plan sarana prasarana Kampung Duren. Ini beberapa gambarnya. Kemudian blok Kampung Duren. Ini beberapa testimoni yang sudah serah terima sertifikat. Terima kasih. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.